fikir benda ni. Mereka bila datang macam ni, mereka tetap takut. Tapi apa yang mereka nak? Pertolongan inayah Allah yang menyelamatkan mereka dari maksiat. Itu yang mereka nak. Jangan ada condong, jangan ada cenderung untuk buat maksiat. Itulah karamah yang mereka cari. Orang macam kita saudara, bab dosa banyak. Tiba ada benda aneh sikit, tengok aku dah wali. Cuba tengok dosa kamu berlambat-lambat. Cuba cermin, dengan cermin taubat, dengan cermin muhasabah. Banyak dosa kamu. Tiba-tiba ada sikit keajaiban, kita dah rasa lebih pada orang. Jangan rasa lebih pada orang. Jangan rasa kita lebih berhak beri nasihat orang berbanding menerima nasihat. Jangan merasakan kita lebih berhak untuk didengar perkataan kita berbanding mendengar kata-kata orang. Jangan rasa begitu. Kita akan selamat selagi mana kita tak fikir kita lebih pada orang. Hatta para ahli ulama, dia tak merasa lebih. Mereka amanah ilmu yang Allah berikan pada mereka untuk mereka beritahu. Tak lebih pada itu sebab amanah ilmu. Benda yang saya tak tahu, Allah tahu. Benda yang saya patut belajar lagi, ya, saya belajar. Tetapi bagi orang yang tak kenal, dia cakap ikut suka dia je. Dia ke ilham belaka. Sehingga dia lupa bertentangan dengan sabda Nabi SAW, hukum hakam yang telah diakui oleh para ulama muktabar. Baik, ini perbezaan. Sesungguhnya masih banyak ayat menunjukkan kaitan antara ilmu dan amal ini. Di antaranya surah Al-Asr. Di sana dijelaskan setiap manusia dalam kerugian kecuali beriman dan beramal soleh. Sebenarnya pada surah ini disebutkan, tidak disebutkan ilmu melainkan iman. Namun seorang tidak dapat memperoleh keimanan sebenar tanpa perantaraan ilmu tentang keimanan itu sendiri. Dengan demikian secara tidak langsung bahawa di dalam ayat itu hubungan ilmu dan amal sangat rapat. Dengan ilmu dan amal soleh itulah yang menjadikan manusia terhindar dari kerugian. Al-Hafiz Ibn Kathir yang meninggal pada tahun 774 Hijriah dan memberi ulasan suratul Asr, ada berkata, sesungguhnya seluruh manusia sentiasa terdedah kepada kerugian dan kebinasaan melainkan orang beriman dengan hati mereka dan melaksanakan amal soleh dengan anggota badan, mentaati Allah, meninggalkan segala yang dilarang. Beliau juga memetik kata-kata Imam Syafi'i bermaksud, sekiranya manusia mahu memikir dan menghayati surah ini, nescaya telah cukup baginya sebagai peringatan dan panduan hidup. Kata Syafi'i rahimahullah, kalau dalam Quran tak turun surah lain melainkan suratul Asr dah cukup. Kalau manusia tak ada surah ayat ini, semua kita rugi. Mereka yang beriman dan beramal soleh. Artinya kalau kita ada harta banyak, kalau kita ada pangkat tinggi, kita tetap rugi. Mereka kalau kita ada iman. Mereka dengan iman mendorong pada amal soleh. Baru betul. Yang lain-lain saudara bukan melambangkan atau indikasi petunjuk bahawa kita untung. Oh untunglah awak gaji asyik naik. Untunglah awak pangkat asyik naik. Tak, itu bukan keuntungan. Keuntungan bila kita ada iman. Keuntungan saudara bila iman mendorong kita beramal soleh. Baru untung. Siapa kata Allah? Saudara kita ni datang dari Allah, kembali pada Allah. Jangan kita terpedaya dengan pujian manusia kata ini untung. Untunglah Allah. Sebab apa? Sebab aku dapat anak 10. So itu bukan keuntungan. Keuntungan yang sebenar bila ia mendorong anak-anak ini mendorong ke arah keimanan. Kalau dengan adanya anak-anak makin pasif gitu. Makin duk sibuk jaga anak sampai tak sempat solat. Tak sempat menuntut ilmu. Maka anak ini mendorong kita ke arah fasik. Kita tak untung. Yang untung saudara bila semua benda yang kita miliki mampu menambahkan iman kita. Dengan sebab harta kita banyak, syukur kita makin hebat, makin iman kita bertambah. Mendorong amal yang lebih baik. Ini baru betul orang untung. Sebab itu saudara jangan mudah terpesona dengan keuntungan yang cuba manusia kita katakan twistkan, pusingkan benda itu. Manusia kata untung pada pangkat, untung pada anak yang ramai, untung pada dapat isteri, untung pada dapat suami. Itu bukan keuntungan. Itu ujian. Setengah manusia Tuhan takdirkan dia isteri sebagai ujian. Setengah manusia tidak punya isteri. Setengah manusia ditakdirkan punya suami, punya anak, punya pangkat, punya harta, punya pekerjaan. Setengahnya tidak, sebagai ujian. Kadang-kadang orang yang tak dapat ni lebih baik daripada orang dapat. Orang ni lebih tekun dengan Allah, lebih rapat, tapi tak dapat. Apa yang dia nak? Nak kata tak doa, doa selalu tak dapat. Sebab benda ni orang nak uji. Ia bukan satu keuntungan. Bukan keuntungan. Keuntungan sebenar bila iman kita maintain dan bertambah. Dan mendorong kita beramal soleh. Walaupun situasi kita, walaupun kita miskin. Tapi miskin kita menjadi kita semakin kuat iman, semakin beramal soleh. Itu keuntungan. Sebab itu sebenarnya jangan ikut penilaian orang kafir.
Orang kafir memang nilai manusia untung tak untung dengan kekayaan. Itu dia ajar kita. Dengan pangkat. Itu yang dididik kita sampai kita sanggup berdiri atau mencantas kaki kawan kita, menari atas bangkai mayat kawan kita. Sanggup kita makan daging-daging kawan kita yang diumpat depan bos supaya dia tak naik pangkat. Asalkan saya naik pangkat. Islam tak ajar itu keuntungan. Kita tak akan naik pangkat dengan cara kufur. Main bomoh jauh sekali. Umpat orang supaya orang itu turun. Tak. Kalau dia layak dipuji, kita puji. Layak puji-puji walaupun sebalik ada negatif lain. Sebab itu Imam Zahabi rahimahullah, ketika beliau menyebut tentang seorang ulama namanya Ibn Hazmin Al-Zahiri. Sri Ibn Hazmin Al-Zahiri ini ulama yang agak cerupa sih. Cukup cerupa. Dia kalau dikritik orang cukup kurang ajar bahasa ini. Sehingga para ulama cukup marah dengan dia. Di antara Imam Al-Baji yang sezaman dengan beliau. Sehingga ulama tidak memasukkan Ibn Hazmin dalam senarai orang-orang yang dia ambil kira pandangan dan pendapat. So beliau alim. Beliau alim, berilmu. Tapi beliau tak ada adab. Ini disebut oleh kebanyakan para penterjemah latar belakang kehidupan beliau. Sehingga mendorong setengah-setengah manusia membakar kitab, menghalangnya untuk itu dan ini dan banyak. Sehingga ia tenggelam seketika. Kata Imam Zahabi, di sebalik dia punya lidahnya tajam, terutama dalam mengutuk para alim ulama yang tidak sealiran dengannya, dia tetap seorang yang alim. Tengok, kan jujur. Nak marah-marah juga, tapi dia tetap alim. Syekh Al-Fattah bin Buddha juga menyebut nada yang ya, dia kurang adab mesti dalam bab mengkritik orang-orang yang tidak sealiran dengannya. Dia kritik Syafi'i, wah, dia kurang adab. Sehingga Allah Ta'ala membalakan dia dengan pandangannya tidak tersebar. Kerana segala ilmu tersebar dengan adab. Ilmu ni tersebar dengan adab. Bukan marah ni dia tersebar dengan akhlak. Seperti Imam Malik, dia tak pernah pergi ke Andalusia ataupun Spanyol. Tapi dia bila datang ke orang Andalusia, dia menghormati, dia mendoakan, mudah-mudahan kamu selamat pulang. Kalau golongan Andalusia, orang Spanyol, datang menunaikan haji singgah di Madinah, Imam Malik mendoakan mereka semoga sultan kamu Tuhan senantiasa beri hidayah. Orang-orang Andalusia cukup kagum dengan Imam Malik. Akhirnya tersebut mazhab Imam Malik. Bukan Imam Malik pergi situ. Akhlak beliau. Akhlak Imam Malik yang cukup tinggi. Demikian juga akhlak Imam Syafi'i yang cukup hebat. Tersebut mereka kerana akhlak. Imam Ibn Hazmi, walaupun dia alim, dia berjaya mengalahkan Imam Baji dalam perdebatan yang cukup hangat. Yang dikarang oleh ulama cerita perdebatan. Tapi cukup kasar. Saya tak boleh sebutlah perkataan-perkataannya. Tapi ceritanya dia kurang ada. Namun Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lam Nubula tetap mengakui dia orang alim. Ini nak bagi kita contoh. Seorang yang beramal soleh, walaupun kita nak kata dia gini-gini, tapi kelebihan dia kita jangan tutup. Yang tu dia orang pandai, dia orang bijak. Dia orang bijak, dia orang pandai. Artinya amanah. Jangan kita rompak, bohong, fitnah, semua tak baik bagi kawan kita supaya dia tak naik pangkat. Tak ada benda positif kita nak sebut. Ini bukan cara kita nak Islam. Ini tentang amal soleh. Abdul Karim Al-Khatib menjelaskan bahawa orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka yang beriman pada Allah, mengetahui segala sesuatu, mempelajari ilmu kerana dan untuk Allah Ta'ala, sentiasa berpegang pada kebenaran itu iman dan berpegang pada hal yang mendorong pada kebenaran tersebut. Imam Ghazali yang meninggal pada tahun 1111 Masihi bersamaan dengan 505 Hijriah telah menghuraikan tentang falsafah ilmu menurut Islam dan kedudukan ulama. Beliau juga mengulas korelasi yang hubungan kaitan antara ilmu dan amal ini dengan menggunakan istilah ulama su' dan ulama khair. Ulama jahat, ulama baik. Maknanya ulama kalau beramal dengan ilmu, ulama baik. Ulama kalau tak beramal dengan ilmu, ulama jahat. Mereka ini seperti yang disebut dalam satu hadis yang panggil orang mari ke syurga, mari ke syurga dengan perkataan. Tapi amalan mereka ke neraka. Ajak orang ke syurga, amalan orang tu, alim tu, ke neraka. Maka ini namanya ulama usul. Yang disebut du'atun ala abwabi jahannam, penyeru di hadapan pintu neraka jahannam. Jadi lu panggil orang buat baik, dia tak buat baik pun. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam mengkritik memecah tembelang ulama ahli kitab dengan firman-Nya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Adakah kamu menyuruh manusia buat baik
tapi kamu lupa diri kamu sendiri. Sedangkan kamu yang pandai baca kitab itu, tidakkah